tapi alhamdulillah kerja itu berjalan kali-kali atau mungkin cuma terlokalisir di sini. Di pemanggung itu, cekelan itu pak, cekelan di sana. Kalau secara teknis itu untuk pemilingan berapa derajat biar airnya itu mengalir. Tapi setelah mengalir ke sana, makanya ada bak penampung residu agar residunya tidak mengotori lingkungan. Ah, yang apa sampah-sampah kalau tomat ini rapa mengukur ini, rapa dibuang ke sini, bisa diorganik bikin pupuk atau mungkin dibai kowen, buang nang kowen tutup kan busuk ini. Yang ini rumput, ini sayur-sayur nggak perlu. Tidak bisa hancur baru masuk. Gini, Pak. Nanti dilengkapi insinerator itu, Pak. Yang non-organik itu dipilah lagi. Satu non-organik yang bisa didaur ulang, plastik, botol, dan lain-lain, yang itu yang memang tidak bisa didaur ulang. Yang tidak bisa didaur ulang baru dibuang ke sini. Sehingga di sini nggak numpuk-numpuk akeh. Ini masih satu paket dengan satu spodang itu memang 2019 kita 2019. Jadi kita memang untuk anggaran untuk tempat penampungan sampah ini dan ruas itu nanti kan kita harapkan bersinambungan itu Pak kan. Di sana sudah greng sementara di sini masih persoalan sampah itu kan. Enggak. Dan ini 2020 kita anggarkan lagi termasuk yang Bapak tadi aturkan pemilahan di tempat itu memang kita tong-tongnya nanti kita akan kita ngajari orang desa. Oh, jih. Kita akan membuat tutorial Pak, tutor pelatih di tingkat kecamatan. Paling enggak satu kecamatan ada 5 pelatih. Nah, ini akan keliling desa-desa untuk melatih masyarakat desa. Kita mohon supportnya siapa? Pemerintah desa sing ngumpulke wong. Nggih. Kan ngumpulke wong. Setelah ngumpul ke wong nanti pelatihnya ngasih tahu. Ini lho sampah kowe aja kabeh dibuang rono. Sing dibuang rono sing kok ngene wae, sing ngene langsung dipendem apa ora dipiye. Kompos itu. Nanti kerjasama dengan pemerintah desa.